طيب سامحنا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أول شيء قبل أن نبدأ في الدرس، الكلام استعمال الجوال ممنوع، أو أنا أتوقف عن الدرس وأنتم تتكلموا. نعم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. Setelah beliau menyebutkan sebuah mukaddimah dengan sebuah mukaddimah yang dinamakan dengan khutbatul hajah, yang berisi pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta permintaan perlindungan, pertolongan, dan juga permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri-diri kita, dan persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Beliau mengatakan bahwa sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan berbahagia kali ini, tolong semuanya jangan ada yang ngobrol, masukkan HP-nya ya, dan juga jangan ada yang mencatat, usahakan fokus dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kata beliau, hanya ada dua pilihan, antum yang berbicara atau ana yang berbicara. Irfa' al-jawal hadha. Tolong hatta la ashabu. Ya, HP-nya dimasukkan ke kantong masing-masing, jangan sampai nanti HP-nya diambil. Ada tempatnya. صدق انا لا امزح، نحن في مجلس علم او في لعب. الان نريد نتكلم عن اخلاق المسلم. نعم. Kata beliau, saya tidak sedang bercanda. Saya serius, ya. هل من الادب؟ Kita sedang berada dalam majelis ilmu atau sedang bermain-main? هل من الادب ان المتحدث يتحدث وانت تصور او تلعب في الهاتف؟ Ya. Kita akan berbicara tentang akhlak seorang muslim. Apakah masuk dalam, apakah di antara adab dan etika seorang muslim ketika ada orang yang berbicara, ya, kita sibuk dengan diri kita, yaitu dengan foto, atau berbicara sendiri, atau tatakallam ma'a zamilik, atau berbicara dengan orang yang di sebelah kita? Jibril alaihi salam, Malaikat Jibril alaihi salam, ja'ala majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu pernah mendatangi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin dhahar alaihi athar طلب العلم. Namun ketika beliau datang di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri seorang penuntut ilmu itu sangat terlihat sekali dalam kepribadian Malaikat Jibril. Huwa fil haqiqah muta'allim, lakin qala anhu an-nabi alaihi salatu wassalam annahu mu'allim. Beliau datang dengan menyandang status seorang penuntut ilmu. Namun coba perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Malaikat Jibril adalah seorang guru. Idzan akhlaq al-muslim لابد أن تكون هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa hendaknya akhlak seorang Muslim itu harus sama dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ Maka di sini ada sebuah pertanyaan, apa itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam؟ القرآن كاملا، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن، يعني إذا أردت أن ترى القرآن أمامك عمليا انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Seseorang yang ingin mengetahui akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Karena dahulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawabnya bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah isi Al-Qur'an. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan Al-Qur'anul Karim, menjadikan seluruh ayat-ayat suci Al-Qur'an di dalam kepribadian beliau. Naam. Fa kana alaihi salatu wassalam ahyana yatihi ba'd an-nas wa yatlub min an-nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan an ya'idhu aw yusi bi wasiyyah. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkur li kull insan ma yaliq bih. Naam. Dahulu ya, di antara kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka tidak jarang mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta wasiat kepada beliau, dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya memberikan wasiat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepadanya sesuai dengan
yang pas dan tepat dengan kepribadiannya. يعني ممكن نحن في هذا المجلس أفضل وصية لنا أننا لابد أن نتأدب بآداب طلاب العلم قبل أن نطلب العلم كما صنع جبريل عليه السلام. نعم. Maka di dalam majlis ini saya rasa wasiat yang terpenting untuk kita ingatkan bersama di tengah-tengah kita adalah hendaknya kita berusaha untuk beretika dengan adab Islam ya sebelum kita menuntut ilmu sebagaimana dahulu yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendahulukan adab. Ja ilaihi rajul faqala lahu an-nabi alaihi salatu wassalam la taghdab. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mendatangi beliau untuk meminta wasiat dan ternyata beliau mewasiatkan kepadanya agar tidak marah. هذا آخر واحد خليه يعطينا الجوال هات التليفون يصور تليفون حابين سيني كان تليفون أعطينا التليفون سيني حابين أرسل إن شاء الله يذهب مع المدينة إن شاء الله أنت حابينيا برقي كمدينة. نعم فهذا الرجل عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني رأى أن هذه الوصية قليلة. نعم. Sahabat ini ketika mendengar wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya untuk tidak marah, dia melihat bahwa wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat sedikit. فكرر عليه لا تغضب. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi wasiatnya janganlah engkau sekali-kali marah. ثم كرر عليه لا تغضب. Kemudian Nabi mengulanginya kembali, janganlah marah. يقول هذا الرجل فرأيت كل الخير في ترك للغضب. Kemudian sahabat ini setelah mendengar wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan sebuah makna bahwa seluruh kebaikan ternyata berpusat ketika seseorang meninggalkan amarahnya. ماذا تصنع عند الغضب؟ Apa yang harusnya kita lakukan ketika kita marah? تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. تتوضا. Yang kedua adalah berwudu. إذا واقف تجلس. Kalau seandainya kita ketika marah dalam kondisi berdiri maka hendaklah duduk. لا تأتي الأماكن أو لا تجنب الأماكن التي أو الأشياء التي تؤدي إلى الغضب. Yang keempat, berusaha untuk menjauhi kondisi ataupun tempat-tempat yang membuatmu marah. يعني بعض الناس يقول في رمضان أنا لا أستطيع إلا أصنع مشكلة مع الزوجة. صائم. Sebagian orang mengatakan bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, ya, saya sangat sulit sekali untuk meninggalkan permasalahan dengan istri. إذن تعال ابقى في المسجد. Maka solusinya adalah dengan tinggal di masjid. أو يقول دائما عندما أدخل المطبخ أتخاصم مع الزوجة مثلا. Atau misalkan setiap kali aku memasuki dapur aku pasti ribut dengan istriku contohnya. إذا لا تدخل المطبخ. Maka solusinya adalah jangan masuk ke dapur. قال الرجل عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. اتق الله يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حاجز بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه التقوى. نعم. Ada sahabat lain yang diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah wasiat yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya takwa? Beliau menjelaskan bahwa artinya takwa adalah ketika seseorang berusaha untuk menjadikan perisai, benteng antara dirinya dengan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Idza kull wasiyya min wasaya an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa manhaj lil hayat al-muslim li akhlaq al-muslim. Naam. Maka di sini yang perlu diperhatikan bahwa setiap wasiat yang diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Wa hal yaslu أننا نأخذ بخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونترك الباقي. Apakah pantas
Jika seseorang mengambil hanya sebagian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dan meninggalkan akhlak beliau yang lain? La. Labud an na'khud jami'al akhlaq wa jami'al awamir allati amara an-nabi alaihi salatu wassalam biha. Naam. Tentunya tidak pantas, ya. Seharusnya seorang muslim berusaha untuk berakhlak dengan keseluruhan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga taat terhadap seluruh perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahyanan تكون المصيبة أو المشكلة خير لك. Terkadang, ya, sebuah polemik, sebuah permasalahan dan ujian itu boleh jadi, ya, ada kebaikan untuk anda. الجارية تصب بالإناء للسيد حتى يتوضأ السيد. Yeah. تصب له الماء. نعم. Ada seorang budak, ya, yang apa namanya membantu tuannya berwudu dengan menuangkan air untuk tuannya, untuk majikannya. Fa saqata minha al-ina wa injaraha as-sayyid fi yadihi. Ternyata, ya, ketika itu bejana yang dia tuangkan agar majikannya itu berwudu jatuh, ya, dan akhirnya membuat tangan majikannya itu terluka. فخافت أن السيد يغضب عليها ممكن يضربها ممكن يصنع لها أشياء. نعم. Dan secara otomatis budak tersebut merasakan ketakutan karena boleh jadi, ya, hal ini menyebabkan majikannya akan memukulnya atau malah membunuhnya. قالت يا سيدي يقول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ يعني لا تغضب. نعم. Ya. Kemudian budak ini, ya, mendahului atau berkata terlebih dahulu kepada tuannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuji di dalam Al-Qur'anul Karim untuk orang-orang yang menahan amarahnya, artinya jangan marah. Qala kadhamtu ghaidhi, khalas. Dan secara spontan, ya, majikannya itu mengatakan bahwa aku telah menahan amarahku. Lakin khafat annahu al'an ma yaghdhab lakin yatadhakkar mumkin fil masa' aw shay wa yasna' laha shay akhar. Na'am. Namun budak ini berpikir yang lain, ya. Boleh jadi dia sekarang tidak marah, namun ketika tiba waktu sore dia mengingat kejadian ini, dia akan marah kembali dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh budak tersebut. Qalat wa yaqul wal 'afina 'anil nas. Dan akhirnya budak ini menambahkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang memaafkan kesalahan manusia. Qala 'afawtu 'anki. Maka majikannya berkata, aku telah memaafkan kesalahanmu. Qalat wa yaqul Subhanahu wa taala Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian budak tadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qala idhhabi fa anti hurra. Ya. A'taqha. Ya. Naam. Dan setelah itu majikannya mengatakan, pergilah. Sesungguhnya engkau sekarang merdeka. An-nabi hunak rajul min as-sahabah yaqul kuntu adrib ghulaman li, yani huwa as-sayyid wa yadrib al-'abd. Nah. Ada kejadian yang lain bahwa dahulu ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengkisahkan, mengatakan bahwa dahulu aku biasa memukul budakku. Qal fa sami'tu sawtan min khalfi, yani insan yukallam min khalfi la yara man huwa. Yaqul lahu, na'am. Kemudian dia mendengarkan sebuah bisikan dari arah belakangnya. لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. يعني الله سبحانه وتعالى يقدر على الخلائق أكثر مما أنت تقدر على هذا. نعم. Yeah. Kata bisikan tersebut, ya, bunyinya sesungguhnya. يعني يذكر بالله حتى يخاف الله لا يضرب. نعم. Bisikan tersebut bunyinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk berbuat segala sesuatu terhadap hambanya melebihi kemampuanmu
yang kau lakukan terhadap budakmu. Qala faltafattu fa idza huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يعني من الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Kemudian sahabat ini berkata, akhirnya aku pun menoleh dan ternyata bisikan tersebut datangnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan beliau agar takut kepada Allah. ماذا يصنع؟ Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat ini? لو أنت كنت تضرب ابنك مثلا. Contoh misalkan kalau seandainya kita memukul anak kita. وجاك إنسان قال الله أقدر عليك من قدرتك على ابنك. Kemudian ada orang misalkan mengingatkan kita sesungguhnya Allah lebih mampu untuk berbuat apapun terhadap anakmu melebihi kemampuanmu. إيش تقول له؟ Apa yang kita katakan kepada orang tersebut? ممكن تزيد تضربه. Mungkin kita tambah lagi pukulan terhadap anak kita. ممكن تضرب الثاني أيضا هذا. Atau bahkan kita menambah pukulan untuk orang lain. أو تقول ليس لك شأن. Atau bahkan kita menjawab atau kita bahkan menimpalinya, apa urusanmu? Tidak ada urusanmu. هذا الصحابي رضي الله عنه مجرد ما التفت رأى أن هذا الذي يعظه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هو حر أعتقه. Kemudian ya, ketika beliau sadar bahwa yang memperingatinya dan menasehatinya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis, secara spontan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya budakku ini aku telah merdekakan. في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار. Dalam bermuamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, meskipun dengan orang-orang kafir. Bimadha amal al-kuffar? Bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah berhubungan dengan orang-orang kafir? Yaqul ba'd al-ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan, "Law lam ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam بشيء يعامل به الكفار ويقضي به على الكفار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بحسن الخلق كفى أن يكون قضى عليهم كفى أن يكون قضى عليهم بماذا؟ بحسن الخلق. إذا تقضي على أعدائك على أهل البدع على أهل الخرافات على المشركين بماذا؟ بحسن الخلق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika seandainya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukan orang-orang kafir dengan sebuah sikap kecuali dengan akhlak yang baik, niscaya hal itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka, ya. Sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menghabisi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik dan itu sudah menjadi pelajaran yang tinggi untuk mereka. Nah, di sini ada sebuah pelajaran bagi kita. Hendaknya kita ketika kita bersikap dengan ahli bid'ah atau bersikap dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang menyelisihi kita, kita berusaha untuk menyikapi mereka dengan akhlak yang mulia. Anas radhiyallahu anhu qadam an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير أنت تصور أنه خادم صغير يعني لا يفهم شيء يخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قط ولا مرة واحدة لما فعلت هذا ولا مرة واحدة لما تركت هذا سبحان الله إلى هذا الخلق العظيم وممكن أنت لا تصبر على ولدك ممكن 10 دقائق والله صدق. Nah, dahulu kata beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang pembantu yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang pada waktu itu ketika umur beliau masih kecil dan sudah menjadi maklum adanya bahwa anak kecil itu pasti salah dalam bertingkah, ya, anak kecil pasti salah dalam bertingkah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Coba bayangkan ketika Anas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau masih kecil untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin beliau tidak melakukan kesalahan
terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Anas radhiyallahu anhu, aku tidak pernah mendengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataan yang mengatakan kepada aku, ya, bahwa beliau tidak pernah berkata terhadap sesuatu yang aku amalkan, kenapa kamu lakukan? Dan terhadap sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa kamu tinggalkan? Ya. Ini menunjukkan tentang besarnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai batasan ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membantah, ya, apapun yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu, tidak pernah menegur apapun kesalahan yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu yang dahulu menjabat sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan ta'amul al-muslim ma'a auladi, ma'a zawjati, ma'a jirani. Na'am. لابد أن يكون كتعامل النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم عندنا بعض الناس يتعامل مع أهل البدع خلافا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Maka di sini ya menjadi pelajaran bagi kita bahwa hendaknya ketika kita berhubungan dengan anak kita, istri kita ataupun tetangga kita, kita harus berusaha untuk mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ya di zaman ini ada sebagian orang yang ketika bersikap dan berhubungan dengan ahli bid'ah itu sikapnya menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila bait yahudi. Nabi Madinah. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mendatangi seorang Yahudi. ابن هذا اليهودي ولد هذا اليهودي يعني على فراش الموت. Dan Nabi mendatanginya di rumahnya, dan ketika itu ya dia memiliki seorang anak yang sedang tiba ajalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam يدعو هذا لان بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak anak seorang Yahudi ini untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Intinya mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Hadzal walad kana yanzur ila abih thumma yanzur ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ka'annahu yastashir man abuh. Walid khaf. Wal yahudi hadza لحقه شيء من الرحمة على ابن خاف لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي حق فقال أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. Ketika anak ini diajak masuk ke dalam agama Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, matanya langsung tertuju kepada ayahnya, kemudian tertuju juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya beliau adalah meminta saran kepada ayahnya ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya masuk ke dalam agama Islam, dan hal ini difahami dengan baik oleh ayahnya. Namun akhirnya ayahnya ya sangat sayang kepada anaknya, dan dia mengakui tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berkata kepada anaknya, taatilah Abul Qasim, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan نتعلم من هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق حتى وإن كانوا من أشد الناس عداوة له كاليهود. نعم. Maka di sini ada sebuah pelajaran penting bagi kita, yaitu tentang besarnya semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada manusia, sekalipun dia adalah musuh Islam yang paling besar seperti orang-orang Yahudi. نعم عندنا بعض الناس يقول إذا أردت أن تعرف أخلاق الإنسان انظر إلى وضع أكرمكم الله للحذاء عند المسجد ووقوف للسيارة أو الدباب هذا. يعني بعض الناس يصنع أي شيء. طيب لو جاء كافر الآن ونظر إلى هذا الفعل يقول هؤلاء أهل الإسلام. نعم سبقين أوران dahulu pernah mengajarkan apabila
kita ingin mengetahui akhlak seorang muslim, maka lihatlah ketika dia meletakkan sandal dan ketika dia menyalakan kendaraannya. Kenapa demikian? Karena sebagian orang tidak peduli meletakkan sandalnya di mana dan juga menyalakan kendaraannya sesuka hatinya, ya. Maka, ya, apabila kita ingin melihat akhlak orang tersebut, dilihat dari dua kejadian ini. Kenapa? Karena, ya, bahaya sekali apabila seorang kafir memperhatikan, ya, gerak-gerik dan kebiasaan orang tersebut. Antum fi hadhihi al-mantiqa dakhala al-islam ila hadhihi al-mantiqa bisabab al-mu'amalat akhlaq ahli al-islam fi at-ta'amul fi al-bay' wa al-shira' bidun silah bidun qital bidun shay. Naam. Intinya bahwa, ya, orang kafir tersebut akan melihat akhlak dari seorang muslim. Ya, kata beliau, ya, beliau menyambung pembahasannya bahwa coba perhatikan agama Islam masuk ke negeri Indonesia ini, ya, melalui apa? Melalui akhlak yang mulia, melalui hubungan yang baik, ya, dari orang-orang Islam, ya, bukan melalui peperangan. Ya. Ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh akhlak, ya, untuk mengajak orang ke dalam agama Islam. Al-Ansar في غزوة من الغزوات قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم وأعطى الناس ولم يعطي الأنصار، يعني الأوس والخزرج أهل المدينة الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membagikan rampasan-rampasan perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan dari rampasan perang tersebut kepada orang-orang Ansar, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Fawa'adhahum an-nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka. Wa dzakkarahum bifadha'ilihim. Dan mengingatkan mereka tentang keistimewaan dan kemuliaan yang mereka lakukan. Thumma dzakkarahum bil-iman, bit-taqwa, bima 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka agar meningkatkan keimanan dan juga mengingatkan mereka tentang pahala yang besar yang telah disediakan oleh Allah azza wa jalla. Ala ama tardawun an yarji'a an-nas bid-dirham wa bish-shah wa tarji'una antum bi rasulillah alaihi salatu wassalam. Tidakkah kalian ridha ketika orang-orang kembali ke penginapan mereka dengan harta-harta mereka sementara kalian kembali ke rumah kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arkhu ru'usahum yabkun wa qalu radhina. Kemudian mereka menundukkan kepala mereka dan mereka pun menangis seraya mengatakan sesungguhnya kami telah ridha terhadap pembagianmu. Ama tardha anta ya muslim. Tidakkah engkau ridha wahai seorang muslim? An takhruja min hadhihi ad-dunya. Ketika kita keluar dari dunia ini, bittiba' hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dikenal mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ba'd an-nas yaqul la. Ada sebagian orang menolak, tidak. Ana la arda bi hadha. Ya, sebagian orang mengatakan aku tidak ridha dengan hadha ahlul bid'ah kadza wa kadza. Ya. Dia tidak ridha dan mengatakan bahwasanya ahlul bid'ah telah berlaku ini dan itu. Ya'ni anta ta'rif anna ba'd an-nas يصنع مع هؤلاء خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. Kita sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebagian orang ada yang bersikap kepada ahlu bid'ah dengan sebuah sikap yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta fi at-tariq mathalan. Ya. Sekalipun di jalan contohnya. يعني البعض يعني يسرع سرعة جنونية. نعم في السيارة مثلا. Sebagian orang, ya, mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang gila-gilaan. Taqul lahu fatwa ulama. Ya, kemudian misalkan dia dijelaskan dengan fatwa-fatwa para ulama terkait hal ini. Taqul la. Ya, dia akan menolak, tidak. Haula la yasuqu as-siyarat. Karena para ulama tidak ada yang mengendarai mobil. Taqul li ba'd an-nas hafiz 'as-saff al-awwal. Ya. Kalau kita ajak sebagian orang untuk senantiasa menjaga salat di saf pertama. Taqul kun 'as-sunnah. Kita ajak mereka
untuk berusaha ittiba di atas sunnah. يقول أعرف السنة قبل أن تولد. Ya. Dia akan menjawab, aku lebih dahulu mengetahui sunnah sebelum engkau dilahirkan. Ya akhwana, syaitan يريد أن يفسد ما بيننا. Ikhwani, ketahuilah bahwa setan itu berusaha keras untuk membuat kerusakan di antara kita. Wallah, الكفار وأعداء الإسلام ينظر إليكم. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam itu mereka memperhatikan akhlak kalian. هل أنتم حقاً أهل الإسلام أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ Apakah kalian benar-benar kaum muslimin yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di Eropa, سائق الحافلة مسلم. Ya. Yaitu supir pengendara bis adalah seorang muslim. Rakib Yahudi. Ya. Kemudian naik di dalam bis tersebut seorang Yahudi. وكانت هذا يعطي أول نقود قبل البطائق هذه. Ya. نعم. Dan dahulu cash يعني. Mereka bayar cash. فأعطاه بدل أن يعطيه مثلا يورو واحد أعطاه 2 يورو ضعف الأجرة. Ya. Kemudian orang Yahudi ini ya, seharusnya membayar 1 euro ternyata dia membayarnya 2 euro. سائق الحافلة. Ya. Supir ini يقول يفكر. Ya, dia berpikir. هل أرجع له الزائد 1 يورو أو لا؟ Apakah saya akan kembalikan 1 euro kelebihannya tadi atau tidak? ممكن لا يسأل عن الواحد يورو. Boleh jadi dia tidak akan bertanya tentang 1 euro kelebihan dari bayarannya. وطول الطريق هو يفكر يرجع لها ولا يرجع لها. Di selama perjalanan dia terus berpikir apakah saya kembalikan atau tidak. بعدين قال يعني يسرق 1 يورو. لا قليل. Kemudian dia berpikir lagi ya, kenapa saya harus mencuri 1 euro? Ini sedikit ya, ngapain? فعندما أراد هذا اليهودي النزول من الحافلة قال تعال خذ 1 يورو زائد لك. Kemudian ketika orang Yahudi ini mau turun dari bis, dia memanggil, sini, ini uang 1 euro lebihnya. Qala al-Yahudi. Kemudian Yahudi ini berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Qala as-saq, ايش حدث? لماذا أسلمت الآن? Supir ini terkejut. Dia berkata, apa yang terjadi? Kenapa engkau masuk ke dalam agama Islam? Qala ana abhath an amanat ahli al-Islam walhamdulillah wajadtaha fik. Ya, kata beliau, saya sedang memperhatikan tentang amanah, ya, amanahnya orang-orang Islam, dan ternyata ya, aku mendapati pelajaran darimu bahwa orang-orang Islam itu betul-betul menjalankan amanah. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نبي صلى الله عليه وسلم dahulu bersabda, jika seandainya amanah ini mulai disepelekan, maka tunggulah hari kiamat itu tiba. إذا لابد أن يظهر على سلوك المسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Seorang Muslim dalam kesehariannya harus berusaha untuk menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. مهم جدا اننا ندرس الكتب التي لها عنايه بهذا ك زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاه والسلام. هذا الكتاب للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. Maka sangat penting bagi seorang muslim untuk mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sebuah karya yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang berjudul Zadul Ma'ad, bekal Zadul Ma'ad fi hadi ghairil ibad, ya. Bekal untuk menuju kampung akhirat dari petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ليس فقط في الأخلاق, في الأخلاق, في الصلاة, في العبادات, في كل شيء. هذا الكتاب جامع. نعم. كتاب ini tidak hanya membahas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi juga membahas tentang salat, ya, dan juga pembahasan dan bab-bab yang lain.
نعم. أيضا كتب السيرة، السيرة النبوية. نعم. Kita juga perlu untuk membahas dan mengkaji kitab-kitab yang menerangkan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? يقول نعم. Kita katakan iya. طيب ماذا تعرف عن سنته؟ Maka kita bertanya, apa yang kau ketahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? لا يعرف شيئا. Kalau seandainya dia menjawab tidak mengetahui apa-apa. ولا بد تعود نفسك على هذا على الخلق. Kata beliau, kita harus berusaha untuk senantiasa menjaga akhlak yang mulia. تعود نفسك على عدم الغضب. Membiasakan diri kita untuk meninggalkan amarah. تعود نفسك على حب الخير للآخرين. مسلم. Berusaha untuk menasihati setiap muslim. تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. Mencintai untuk orang lain sesuatu yang dicintai oleh diri kita. الصدق وعدم الكذب. Berusaha untuk jujur dan tidak berdusta. الحياء. Berakhlak dengan sifat malu. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seandainya kalian tidak memiliki sifat malu maka lakukanlah sesuka hatimu. لا ننقل الحديث بين الناس. Tidak mengadu domba di antara sesama manusia. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه؟ Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tetangga mereka? مع أهله. Terhadap keluarganya. مع عمه. Terhadap pamannya. أبو طالب كافر. Yaitu Abu Talib orang yang kafir. ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? يقول يا عم. Dia mengatakan wahai pamanku. يا عم كافر. Dikatakan wahai pamanku padahal dia adalah orang kafir. يقول يا عم. Wahai pamanku. لماذا حتى يرق له؟ Tujuannya adalah agar hatinya itu tersentuh. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Contoh yang lain Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. يقول يا أبتي. كافر. أبوه. ولكن يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي. نعم. Ketika dia mengajak bicara ayahnya, mengatakan apa? Wahai ayahandaku, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Padahal dia adalah orang kafir. واليوم يقول يا مبتدع. Di zaman kita saat ini, mengatakan apa? Wahai para pelaku bidah. يا ضال. صحيح. Wahai orang-orang yang tersesat. Labud annana nakun fi ad-da'wa 'ala ma kan 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ja'a rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla khalf an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli. Dan ketika dia salat في الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة إني صلاة برجماعة دي بلاك النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل في المصلين. Ternyata ada salah seorang jamaah dia bersin. فهذا وهو يصلي. Kemudian صحابة إني ketika dia salat. يقول لهذا يرحمك الله. Dia mengucapkan يرحمك الله untuk yang bersin tadi. فأخذ الصحابة ينظرون إليه يعني إيش انتبه اسكت. نعم. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menatap dengan tatapan yang tajam kepada sahabat ini seakan-akan memberikan sebuah isyarat untuk diam. Lakin ma sakat. Namun sahabat tadi tidak diam. Fa huwa yusalli. Ketika dia salat, qala wa thukla ummiyah, ma lakum tanzuruna ilai. Dia malah emosi. يعني فقدتني أمي لماذا تنظرون إلي. نعم. Dia malah emosi dan mengucapkan sebuah ucapan dan dia mengatakan kenapa kalian melihatku seperti ini. فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya. هذا الرجل ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء ينظر إليها كذا صح. نعم. Sahabat ini menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan marah kepada beliau, akan marah kepada dia atau minimal dia akan menatapkan matanya dengan tatapan yang tajam. أو يتكلم عليه. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menegurnya. أو يضرب. Atau bahkan Nabi sallallahu akan memukul. أو يشتم. Atau Nabi sallallahu akan mencelanya. لا. Ternyata itu semua tidak dilakukan. هذا ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Karena itu bukan bagian dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. اليوم مثلا
هذا في الصف هنا جوال يخرج موسيقى. Di zaman kita saat ini, misalkan salah seorang di antara kita, ya, HP-nya itu terdengar musik. Mungkin ahad al-musallim ba'da as-salah ya'khudh al-hatif yarmi fil jidar. Sahih. Mungkin saja, ya, ada orang di antara kita ketika mendengar musik ini mengambil HP-nya dan akan melemparkan HP tersebut. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li hadha ar-rajul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata kepada sahabat yang tadi, "Inna hadhihi as-salah." Sesungguhnya salat ini لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا. يعني لا تتكلم. Tidak pantas untuk menjadi tempat untuk berbicara. Artinya jangan berbicara. Subhanallah. ما هذا الخلق؟ هو تعجب. نعم. Subhanallah. Betapa besarnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia sampai terkejut. كان ماذا؟ مذنب صح؟ Dahulu ya, tadi sebelumnya ya, ketika dia salat, dia berdosa. فأصبح طالب علم. Setelah itu berubah statusnya menjadi penuntut ilmu. بسبب ماذا؟ Kenapa? Karena apa? الأخلاق. Ternyata dikarenakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال يا رسول الله. بدأ يسأل. Setelah itu ya, dia mulai untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. بدأ يتعلم. Mulai mau belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. المسيء في صلاته. رجل لا يعرف يصلي. Kisah yang lain. يسرع في الصلاة. Yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu ya salatnya tidak baik, ya salatnya tidak baik, dahulu dia salat begitu cepat. Qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ma qala anta la tafham wa ma hadhihi as-salah. Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tadi yang salatnya kurang baik untuk mengulangi salatnya. Irji' fa salli, kembalilah dan ulangi lagi salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Kamu ini tidak faham." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya dengan teguran yang keras. Hadzal hadits istafadna minhu ila al-yawm nahnu nastafid min hadzal hadits. Hadits yang menjelaskan atau menceritakan tentang kisah sahabat yang salatnya keliru atau banyak kesalahan, ya, akhirnya menjadi pelajaran semua untuk kita dan kita mendapatkan faedah yang sangat banyak dari hadits ini. Dakhala a'rabi والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المسجد وبال في طرف المسجد. Kisah yang يبول lain. في المسجد. أكرمكم الله. Kisah yang lain. Ada seorang Arab, orang Arab Badui yang datang masuk ke dalam masjid, dia kencing di masjid. Ini kencingnya di masjid. بالله تخيل الآن واحد يدخل هنا يبول في المسجد. Demi Allah, coba antum bayangkan kalau seandainya sekarang ada orang masuk ke masjid kemudian kencing di tengah-tengah masjid. Hah? الله أعلم على القبور مباشر. يا دبي الله أعلم. boleh jadi setelah ini dia masuk ke dalam kuburan. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة. tapi ini tidak. dia masuk di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. قام الصحابة رضوان الله عليهم. sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri seketika. Nahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam larang mereka. Limadha? Karena قد تكون المفسده اعلى. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang mereka? Karena boleh jadi mafsadahnya lebih besar. Madza qala lin-nabi alaihi salatu wassalam? Apa yang dikatakan oleh orang Arab tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahad. Kata dia, ya Allah, kasihilah aku dan Muhammad saja dan janganlah engkau mengasihi ya selainnya. Al-mushkila fi hadhihi al-ayyam. Ya, permasalahannya di zaman kita saat ini. Nurid qudwat min al-kuffar. Ya. Kita ini mencari panutan dari orang-orang kafir. Sahih. Wa yu'allimu al-aulad. Ya. Untuk mengajari anak-anak kita. Man al-qudwa? Ya. Siapa sebetulnya yang pantas untuk menjadi panutan? Al-mumathil fulan. Ya, artis ini. Sah. Betul. أو لاعب الكرة. Atau pemain bola itu. ويعرف الأولاد الصغار لاعبي الكرة أكثر مما يعرف والده. والله. Bahkan ya, anak-anak kita, ya, anak-anak kecil ini lebih mengetahui nama-nama pemain bola itu melebihi pengetahuannya terhadap ya, kepribadian ayahnya. صح. Betul. وتجد في لباسه. Ya, dan kita dapati pakaiannya, qassat asy-sya'r, ya, kemudian rambutnya, fi kalami, ya, perkataannya, harakatih, ya,
semua gerak-geriknya. Hatta fi at-ta'am yakhtar ma yasna' hadha al-la'ib. Atau bahkan ya dalam perihal makanan sekalipun dia akan memilih sesuai yang disukai oleh siapa? Oleh pemain bola tadi. Al-khalal qad yakun minka min al-ab. Kesalahannya boleh jadi bukan dari anak kecil tapi dari Anda sebagai ayahnya. Yaqul waladi al-ab yaqul waladi da'iman yal'ab fil hatif. Ayahnya misalkan berkata, anakku ya selalu bermain-main dengan HP-nya. Hal anta tal'ab fil hatif? Maka pertanyaannya, apakah Anda juga bermain-main dengan HP Anda? Na'am. Jika jawabannya iya, idzan anta as-sabab. Berarti di sini sebabnya adalah Anda. Turid ibnaka yahfaz al-Qur'an? Kalau seandainya kita jika seandainya Anda menginginkan anak Anda menghafalkan Al-Qur'an. Turid? Kalian mau? Lazim anta tahfaz awalan. Maka di sini Anda harus terlebih dahulu menghafal Al-Qur'an. Turid ibnaka yuraji' kull yawm fil Qur'an? Anta raji'. Ya. Kalau kita menginginkan anak kita mengulangi hafalan Al-Qur'an setiap hari, maka kita juga harus berusaha melakukan hal yang sama. Al-um idza kanat tusalli al-bint tusalli. Ya. Ma'aha sahih aw la? Wa hiya saghira tajidha tusalli. Seorang ibu apabila dia salat, maka anak kecilnya ya, anak perempuannya juga akan ikut salat padahal umur dia masih sangat kecil sekali. Idzan labud nakun nahnu qudwa. Maka di sini kita harus menjadi panutan. Wa nu'allim al-aulad sirat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengajarkan anak-anak kita tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. تلقن السيرة تلقين تعرف كيف تلقين يعني تقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه. Ya, kita mendikte sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentalkin anak kita ya, misalkan dengan sebuah ucapan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kanannya. بأيد نأكل. Ya, dengan tangan mana kita harus makan? يقول باليمين. Ya, maka dia menjawab dengan tangan kanan. بأيد نشرب. تلقين السنة تلقن تلقين. Ya, betul-betul mentalkin dan mendikte anak kita tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وتقول نحن بهذا متبعين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. Dan kita jelaskan kepada anak kita, jika kita lakukan ini berarti kita betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. لماذا تنتشر البدع؟ Ya, di sini ada sebuah pertanyaan, kenapa bid'ah itu tersebar? ما السبب؟ Apa sebabnya? السبب أننا لا نحيي السنن. Sebabnya adalah karena kita tidak menghidupkan sunnah. لا بد أن نحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. Maka di sini kita wajib untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأن الآن عندما تظهر بدعة تنسى سنة. Ya. Karena apabila bid'ah mulai muncul maka sunnah itu akan ditinggalkan. والسنة يقول العلماء تجر أختها. Ya. كيف يعني؟ السنة تجر أختها يعني اليوم بدأت بسنة غدا الثانية الثالثة الرابعة حتى تأتي بالسنة. نعم. والبدعة نسأل العافية السلامة تجر وراء البدعة. نعم. Dan sunnah sebagaimana dikatakan oleh para ulama itu akan memanggil saudarinya, akan memanggil saudarinya, dalam artian ya, apabila seseorang mengerjakan sunnah pada hari ini maka di hari esok dia akan bersemangat juga mengerjakan sunnah-sunnah yang lain dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bid'ah ya. Seseorang yang melakukan bid'ah pertama kali maka di hari esoknya dia akan senang untuk melakukan bid'ah-bid'ah yang lain. Idza ma ra'yukum min al-yawm nabda. Ya. Bagaimana menurut antum jika seandainya hari ini kita mulai? Nu'allim al-aulad kull yawm sunnah aw akthar. Ya. Kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita setiap hari satu sunnah di antara sunnah Nabi SAW atau lebih. Wa na'mal biha. Dan kita amalkan. Taqul li waladika al-yawm nurid nuraddid khalf al-mu'adhdhin kama yaqul. Ya. Ya, kita ajarkan anak kita, kita jelaskan hari ini ya, kita ingin berusaha untuk menjawab seorang muadzin, menjawab azan seorang muadzin sebagaimana yang dia katakan. Amr sahal lakin ajr kabir. Ya. Suatu masalah yang sangat mudah namun pahala yang sangat besar. Illa fil hayalatain. Ya. Kecuali dalam hayalatain, hayal salat dan hayal al-fath. Naqul la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Kita menjawabnya dengan apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Naqul al-yawm nurid qabla an-nawm naqra ayat al-kursi. Contoh yang lain, kita ajarkan anak kita hari ini kita akan membaca ayat kursi sebelum tidur. Nanam ash-shiqq al-ayman. Ya. Kita tidur misalkan di bagian kanan kita. Ta'kul min amamik. Ya, kita makan dari makanan yang terdekat dengan kita. La ta'ib at-ta'am. Ya, jangan mencela makanan. La tu'ti wa ta'khudh bi shimalik. Ya, jangan mengambil
dan memberi dengan tangan kirimu. فنبدأ شيء فشيء ندرس نطبق نحن ونعلم الأولاد ونتعاون فيما بيننا. Maka di sini kita harus memulai, ya. Kita berusaha untuk mengajarkan sedikit demi sedikit, harus saling tolong menolong antara kita dengan anak-anak kita. Intinya harus mulai. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. كم بقي على الأذان؟ أذن؟ ما سمعنا أحد. أذنوا؟ نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح جماعة ولا بعد الصلاة ندرس نؤخر ربع ساعة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ممكن ربع ساعة فقط يعني نؤخر قليل إقامة الصلاة beliau minta izin apakah mungkin ya kita akhirkan salatnya insyaallah 15 menit saja لا إشكال enggak masalah جزاكم الله خير جزاكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد. آيهنيا meninggal sebelum beliau dilahirkan. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. نبي صلى الله عليه وسلم artinya beliau dilahirkan dalam kondisi yatim.
Man huwa al-yatim? Siapa itu yang dimaksud dengan orang yatim, anak yatim? Alladhi mata abuh qabla an yablugh. Ya. Yaitu seorang anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum dia mencapai batasan baligh. Kannabi alaihi salatu wassalam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan لو وجد عندنا في الأمة الإسلامية من هو يتيم؟ maka kalau ada di dalam tubuh umat Islam seorang anak yatim, نقول لابد أن تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. maka kita berusaha untuk menasihati mereka, kita harus berusaha untuk mempelajari sirah sejarah Nabi صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ kenapa؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمد على أحد لا يفتقر لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berpangku dan bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتجد في الإسلام أعلى الناس شأنا هؤلاء الذين عندهم بعض الظروف كالأيتام. Dan kita perhatikan bahwa orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, ya, mereka itu biasanya memperhatikan anak-anak yatim. وأنا لا أذكر أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتيم. Dan contohnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang anak yatim yang dahulunya ayahnya meninggal dunia. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Nazal fihi Quran. Ya. Ya, diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Yastakhlifu an-nabi alaihi salatu wassalam ala al-Madinah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikannya sebagai pemimpin di kota Madinah. Kafif. La yubsir. Dan beliau ketika itu buta. Tidak melihat. ليس الإشكال في أن الإنسان يكون يتيما. Bukan masalahnya ketika seseorang misalkan menjadi seorang anak yatim. ولا يكون كفيف. Atau misalkan seseorang tidak bisa melihat. ولا معاق ولا ذوي احتياجات خاصة. Atau misalkan orang-orang yang memang tunanetra atau halal yang semisalnya. والله هذا كلها ليست إشكال. Itu semuanya bukan aib, bukan masalah. الإشكال في أن تتعلق بغير الله. Namun ketahuilah bahwa permasalahannya adalah ketika seseorang bergantung kepada selain Allah. لأن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا من هذا. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengujimu, ketahuilah bahwa Dia akan menggantikanmu dengan yang lebih baik. وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba maka Allah akan mengujinya. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Dan orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. ومن يريد الله به خيرا يصب منه. Dan seseorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah pasti akan mengujinya. من يريد الله به خيرا يعني اليتيم يقول أنا. نعم اليتيم يقول أنا. الكفيف يقول أنا أراد الله به خيرا. Maka di sini ya, anak yatim ataupun orang yang buta misalkan, dia harus sadar bahwa yang dimaksudkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka. يعني تحول هذه المصيبة أو هذا الابتلاء إلى شكر تشكر الله على هذا. Maka kita menjadikan ujian dan musibah ini berubah 180 derajat menjadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadhun anna Allah Subhanahu wa taala yudhayyi' al-yatim? Apakah kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan anak-anak yatim? La yu'awwidh al-kafif? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggantikan yang lebih baik kepada orang yang buta? La wallah. Ya, tidak mungkin Allah melakukan hal itu. Lakin bi syart. Ya. Namun dengan satu syarat. أن تلتجئ إلى الله لا إلى غيره. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak kembali kepada selainnya. تطلب من الله لا من غيره. Tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu نعم صحيح حث الإسلام على هذا. Betul.
bahwa agama Islam mengajak masyarakat, ya, kaum muslimin untuk memberikan perhatian tadi anjurkan oleh syariat Islam. Naam, wa min al-khata an yusamma hadha mu'aq. Ta'rif al-mu'aq? Al-mu'aqin. La yataharrak mathal mashlul. Min al-khata an yusammi mu'aq. Di antara kesalahan, ya, ketika orang-orang seperti mereka itu dinamakan dengan mu'aq, yaitu orang-orang yang memang apa ya, yang tidak bisa melakukan apa-apa. ولهذا تجده هذا اللي يقال عنه معاق ناجح أكثر من الذي ليس فيه شيء والله. Padahal ya, kalau seandainya kita perhatikan orang-orang yang diuji seperti mereka itu bisa menjadi orang sukses melebihi orang-orang yang sehat. نعم. فأنت أطلب من الله. Maka ya, Anda di sini harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iftaqir ila Allah. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabdhil kull ma ataaka Allah min quwwah. Ya, kita harus berusaha untuk menggunakan segala kekuatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yudhayyi'ak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanmu. Lakin an taltafit wa tanzur ila faqat al-asya' al السوداء في حياتك هذا ليس بسلوك صحيح. نعم. Namun ya, apabila ya, seseorang hanya melihat ya, pengalaman-pengalaman buruknya saja, maka tentunya ini bukan jalan yang benar ya, dalam menghadapi dunia ini. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. نعم. Akhir kata, ya, beliau doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semua ganjaran yang terbaik di sisinya. Indana mawqi' fihi ad-durus al-muhimma li'ammat al-umma fiha al-adab wal-akhlaq al-islamiyah wa ghayraha. Naam. Naam. Ya, beliau ingin menyampaikan bahwa beliau ini memiliki situs website ya yang dinamakan dengan Ma'had As-Sunnah. Kalau kita klik di Google itu Ma'had As-Sunnah Haitham Sarhan, insyaallah akan muncul. Di situ di dalam website tersebut ada banyak pelajaran yang beliau ajarkan. Seperti contohnya Durus Al-Muhimmah, kitab Durus Al-Muhimmah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau memberikan penjelasan secara ringkas dan beliau bagi menjadi beberapa materi. Dan setiap materi itu beliau ikut sertakan dengan evaluasinya. Jadi evaluasi-evaluasi setelah materi-materi yang beliau sampaikan itu menjadi tolak ukur pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Coba antum pelajari, antum daftarkan diri antum dengan akun yang baru, kemudian ikuti pelajarannya di situs website beliau. Nurid nata'awun ala ta'allum, ala al-amal, ala da'wa, ala sabr. Beliau ingin mengajak kita untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Dalam hal apa? Dalam belajar, dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah, dan juga dalam bersabar. Jazakumullah khair. Subhanallah. Baik, nanti akan dibuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya setelah salat insyaallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا اعتري. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هناك يوجد سؤال أو استفسار، بسم الله. نعم. Padahal ada yang mau bertanya langsung bisa silakan. Silakan. Jangan kasih. لا لا لا. Jangan dikasih mic. Mikrofon لا تعطي أحد. نعم، لماذا؟ لماذا؟ نعم. لماذا؟ لأن ممكن ميكروفون يأخذ واحد ويصنع لنا محاضرة. صحيح والله. Karena kalau seandainya kita kasih mic nanti takutnya nanti dia cerita, boleh jadi dia ngisi kajian nanti. صحيح. أو ممكن مثلا يسب يتكلم في السياسة مثلا. Atau mungkin juga nanti ada yang bertanya malah berbicara tentang masalah politik atau tentang masalah celaan terhadap pemimpin misalkan, makanya tidak perlu, boleh langsung tapi tidak perlu pakai mic. Silakan. Atau يكون مثلا مجنون ممكن بعدين ايش تصنع لا خلاص هكذا قام اجلس وانتهى الموضوع. Jadi insyaallah cukup dengan tadi pertanyaan langsung tapi suara aja tanpa mic. Silakan. Naam ya akhi. Naam. السلام عليكم. سلام. وياكم. Dan kekuatan Islam yang
mana yang lebih tinggi kedudukannya antara ketiga ikat ini? Iya. Dalam konteks akad dan akhlak yang saya sampaikan. Wahyap. وأيها أرفع درجة من جهة الله. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الأوس والخزرج الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروا ونصروا المهاجرين وتآخوا معهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم dahulu pernah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin adalah mereka yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Adapun orang-orang ansar, mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Aus dan Khazraj, dan mereka yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. صنعوا أشياء يعني يقولوا في التاريخ لم تحدث ولن تحدث لن تتكرر. Yeah. نعم. Orang-orang Ansar pada waktu itu ya melakukan sebuah keistimewaan, sebuah perbuatan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah atau bahkan tidak akan terjadi setelahnya. أخوة إسلامية. Yaitu أخوة إسلامية. كان الواحد من الأنصار. Dahulu salah seorang dari kalangan Ansar. يقول لأخيه من المهاجرين. Berkata kepada salah seorang dari kalangan muhajirin yang merupakan saudaranya. خذ نصف أموالي. Ambillah setengah hartaku. وانظر إلى أي يكون عنده زوجتين. يقول انظر أيهما أحب إليك أطلقها حتى تنقضي عدتها تتزوج بها. Bahkan, يعني هو اللي يختار مو هذا اللي يختار. نعم. Bahkan ya, orang Ansar dahulu berkata kepada salah seorang dari kalangan muhajirin, cobalah engkau melihat salah satu di antara kedua istriku mana yang paling engkau sukai, aku akan mentalaknya dan aku akan mentalaknya dan engkau menikahinya. Coba lihat, perhatikan di sini bahwa bukan dia yang memilih untuk saudaranya, namun saudaranya yang memilih salah satu di antara kedua istrinya. Indana ukhuwah fil nasab. Kita di dalam agama Islam ada yang dinamakan dengan ukhuwah dalam jalinan atau ikatan nasab. Hatta 'alaiha al-Islam. Ya, tentunya agama Islam mengajak untuk menjalin ukhuwah tersebut. Ukhuwah fid din, hatta 'alaiha al-Islam. Dan juga ukhuwah dalam agama Islam ini dianjurkan oleh Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka saling bersaudara. Naam. نعم. لا، ليس الغضب أنه لا تغضب أبدا، لا، ما يمكن إنسان ما يغضب، لكن الغضب لا يخرج عن الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. لابد كل إنسان يحب ويكره ويغضب، ما في إشكال، لكن الغضب لا يخرج عن الشريعة، مفهوم؟ كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هذا في وجهه، ويحزن ويرى هذا في وجهه، ويفرح ويرى هذا في وجهه، مفهوم؟ نحن نتكلم عن الغضب الذي يخرج الإنسان عن الشريعة، يجعله يخالف الشريعة، يغضب يكسر يرمي. نعم. قال لا تغضب. نعم. Kata beliau, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada salah seorang sahabat untuk jangan marah, itu bukan berarti ya seseorang tidak boleh marah sama sekali, ya. Karena seseorang di antara sifat dan tabiatnya adalah marah. Dan maksud dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah janganlah marah, ya. Dan ketika seseorang ya,
mengeluarkan amarahnya sehingga dia berbuat sesuatu yang menyelisih syariat Islam, memecahkan benda ini atau misalkan menampar dan seterusnya. Bahkan dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah di dalam sebuah hadis, ya, dikisahkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun membalas dendam terhadap keburukan yang dilakukan kepadanya kecuali berkaitan dengan sesuatu yang melanggar hak dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh seseorang benci, marah, namun jangan sampai melampaui batasan sehingga dia melakukan sesuatu yang menyelisih syariat Islam. Dan ini yang dimaksud di dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak marah. Maksudnya, janganlah kalian marah yang mengantarkan kepada sesuatu yang menyelisih syariat Islam. إذا لابد يكون غضبك ورضاك لله لا للدنيا. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Harusnya kita itu menjadikan amarah kita dan keridhaan kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena diri dan kehormatan kita. Nah. نعم. ما شاء الله. نعم. وانت واقف. نعم. عليكم السلام. نعم. طالب العلم يقدم الأدب أم يقدم دراسة كتاب التوحيد؟ الاثنين. كتب له دو-duanya. العلم يريد الأدب والأدب يريد العلم. Karena adab itu harus disertai dengan ilmu. Begitu juga ilmu harus berbarengan dengan adab. نعم. فيمشي بالأدب والعلم مع بعض. Maka seorang penuntut ilmu harus berjalan bersamaan dengan adab dan ilmu. Jibril alaihissalam jas fi surat al-mutaallim al-mutaaddib. Ya. Malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyandang sebuah status penuntut ilmu. Muhayya li ايش? Li talab al-ilm. Ya. Bil adab. Ya. Dan ketika itu, ya, beliau datang untuk menuntut ilmu dan juga dengan etika dan adab yang beliau lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihissalatu wassalam. Contoh yang lain Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Amarahu Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya an yata'allam min al-Khidr. Ya, untuk belajar menimba ilmu dari Nabi Khidir. Musa alaihi salatu wassalam afdal min mil al-ard min al-Khidr. Ya. Naam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam jauh lebih mulia daripada Nabi Khidir. Ya. Lakin amarahu Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut kepada Nabi Musa. Arada Musa alaihi salatu wassalam an yubayyin lil Khidr annahu muhayya lit talab. Nabi Musa ingin menjelaskan kepada Nabi Khidir, ya, tujuannya beliau datang adalah beliau siap untuk menimba ilmu. Tawadhu Musa alaihi salatu wassalam lil mutaallim labud yatawadhu. Ya. Maka di sini Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersikap tawadhu, dan seorang penuntut ilmu harus memiliki sikap tawadhu. Maka lahu allimni. Ya. Nabi Musa tidak meminta kepada Nabi Khidir, ajarkan aku. Arada alaihi. Qala hal attabi'uk ala an tu'allimani mimma 'allimt, ka'annahu yaqul anta 'indak 'ilm, ana urid tu'allimani shay' min hadha al-'ilm. Mutawadhi'. Arada alaihi 'ard ma lam ya'mur Musa alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam a'la min al-Khidr. Na'am. Kata beliau, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan Nabi Khidir untuk mengajarkan ilmu secara langsung kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa di sini, ya, menawarkan kepada Nabi Khidir, maukah Anda mengajarkan ilmu kepada aku yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu, ya. Di sini Nabi Musa bertawadhu, bersikap merendahkan diri kepada Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Khidir. La fa'ida min ilm bila adab. Ya. Tidak ada faedahnya, ya, seseorang yang menuntut ilmu namun tidak beradab. Hal tastati' an tasum as-sana wa la tuftir? Ya. Apakah Anda bisa, ya, berpuasa setahun penuh dan tidak berbuka? Taqdiru? Apakah mampu? La. Tidak mampu. Hal taqdir an taqum al-lail min ba'd al-isha ila al-fajr kull al-'am? Ya. Apakah kita mampu melaksanakan salat malam dari setelah Isya sampai tiba waktu subuh sepanjang hari sampai setahun penuh? La. Jawabannya tidak. Innal muslim la yudrik bi husnal khuluq darajat as-sha'im
al-qa'im. Seorang muslim akan mendapatkan dengan akhlak baiknya derajat yang tinggi sama dengan orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan salat malam. Idzan taqdir tasum wa la tuftir wa taqum wa la tanam bihusnil khuluq. Ya. Maka dengan kita berakhlak baik itu sebetulnya ya secara tidak langsung kita itu ya sedang mengambil sebuah tingkatan dan mendapatkan sebuah pahala seseorang yang berpuasa tanpa berbuka dan seseorang yang melaksanakan salat malam tanpa beristirahat. Qala alaihi salatu wassalam al-muslim man huwa? Qal man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. Hadha muslim. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seorang muslim siapakah dia? Kata beliau, yaitu seseorang ya yang orang lain terselamatkan dari kejahatan lisannya dan tangannya. Ini adalah seorang muslim. Jaa rajul ila an-nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dahulu ada salah seorang lelaki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ana muslim. Ya. Kemudian dia bertanya apakah saya seorang muslim? Qala sal jiranak. Is'al jiranak, lanhum yashhadu alaik hal anta ta'mal bil Islam aw la. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, tanyakan hal ini kepada tetangga-tetanggamu. Kenapa? Ya. Tujuannya adalah agar tetangga-tetangganya yang memberikan persaksian kepada dirinya, apakah dia betul-betul mengamalkan syariat Islam atau tidak? Naam. Mas'ala syekhuna anil ma hiya al-bid'ah? Mithalul bid'ah wa hukmul bid'ah. Naam. Indana sunnah. Ya. Di dalam agama Islam ada yang dinamakan dengan sunnah. Wa indana bid'ah. Ya. Dan juga ada sebuah istilah yang dinamakan dengan bid'ah. Kul amr muhdath fid din. Ya. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah segala sesuatu ya yang baru yang dibuat-buat dalam perkara agama Islam. Lam yaf'alhu an-nabi alaihi salatu wassalam. Dan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma hukum al-bid'ah? Apa hukum berbuat bid'ah? Bid'ah kabira min kaba'ir adh-dhunub. Ya. Perbuatan bid'ah adalah salah satu di antara dosa-dosa besar. Dhalalah. Ya. Dan juga bisa menyesatkan seorang hamba, seorang pelakunya. Al-bid'ah tahdim sunnah. Ya. Bid'ah juga bisa menghancurkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah يدل عليها الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. Adapun ya, sebuah perbuatan dinamakan sunnah apabila ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan praktek dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. مثال يقول. Contohnya اليوم نريد نصلي العشاء 6 ركعات. Misalkan hari ini ya, kita mau melaksanakan salat Isya 6 rakaat. Mungkin. Apakah boleh? Naam. Boleh atau tidak? Naam, mungkin. Ya, kita katakan boleh. Mal iskat. Ya, tidak ada tidak salat. Nazid rak'atain naqra Fatiha wa ruku' wa sujud. Ya. Karena ini berkaitan dengan salat. Boleh kan? Kita menambahkan 2 rakaat kemudian kita membaca surat Al-Fatihah dan juga membaca Hal yu'aqibna Allah as-salat? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hambanya karena dia melaksanakan salat? La. Tentu tidak. Lakin yu'aqibuka Allah 'ala khilaf as-sunnah. Hal shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam 6 rak'at? Naam. Allah shalla 6 rak'at ka'annahu shalla al-'isha 3 rak'at. Naam. Namun yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum Anda ketika Anda menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang melaksanakan salat Isya 6 rakaat itu sebetulnya sama dengan orang yang melaksanakan salat Isya 3 rakaat. Dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama la tazid la tunqis min al-ibad. Sebagaimana seorang hamba tidak boleh menambah-nambah syariat Islam, dia juga tidak boleh mengurangi syariat Islam. Naam. Naam. هذا يطلب منك أن يدعو له بحاجاته. نعم. تفضل. لكن أوقف. نعم.
ويا يعني نتأكد أن لابد أن نعامل الناس دين وتحقيق، لكن سؤال هل يجوز نعامل أو يذكر الناس بشدة في بعض الأحيان؟ نعم، الأصل اللين. Ya, pada asalnya seseorang itu harus bersikap lembut. وأحياناً في شدة. Ya, dan boleh. Kadang-kadang seseorang memerlukan sikap sedikit kasar. إقامة الحدود الآن. Seperti penerapan sanksi-sanksi dalam syariat. في شدة. Apakah di sini ada sesuatu hal yang cukup keras? نعم، لكن المصلحة أكثر. Ya, kita katakan iya betul. Ya, di sini ada sesuatu hal yang cukup keras. Namun kemaslahatan yang lebih besar. هذا يقول أنا متى أعرف اللين ومتى أعرف الشدة. Ya. Boleh jadi di antara kita ada yang bertanya, ya, kapan kita bersikap lemah lembut dan kapan kita bersikap agak sedikit keras. Udrus sunnah. Maka caranya adalah dengan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Naam. Hadza yaqul ud'u li. Ya, ada pertanyaan yang meminta doa kepada Syekh Haitham. Naam. Taib ana 'abd mithli mithlak. Maka beliau menjawab katanya bahwasanya saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anda hamba Allah. Wa ad-du'a ibadah. Dan doa adalah ibadah. Hal ana a'bud 'ank? Ya. Apakah saya boleh mewakili ibadah atas namamu? La, anta ad'u. Ya. Tidak boleh, harusnya Anda yang berdoa kepada Allah. Wa mumkin anta tad'u li wa ana ad'u lak. Ya. Dan boleh juga ya, saya mendoakanmu kebaikan dan kamu juga mendoakan. Amma tatruk al-ibadah wa taqul ya syekh ya imam al-masjid anta ad'u li? Ya. Adapun jika seseorang meninggalkan ibadah kemudian minta perwakilan ya kepada orang lain untuk mendoakan permasalahan-permasalahannya sementara dia sendiri tidak melakukan doa, tidak berdoa kepada Allah, apakah ini mungkin? Thumma idza anta ladaik mani' min ijabati ad-du'a hatta law da'awtana lak la yustajab, la bud tuzil al-mani' hadha. Naam. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan, apabila di dalam diri kita ada salah satu penghalang ya, yang menghalangi dari pengabulannya doa Allah, dari pengabulan doa, maka meskipun aku sekalipun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, niscaya tidak akan dikabulkan. Idza labud nu'alliq al-khalq bil khaliq. Maka di sini kita harus mengajarkan manusia untuk menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadhol lamamana as-sighar عندهم شيء سؤال. Ada pertanyaan anak-anak ini, santri, para santri ada pertanyaan. Idza ma indakum ana as'alukum. Ya, kalau seandainya para santri tidak ada pertanyaan, beliau yang berayah akan bertanya. Nah. Ya. Khalas. Naktafi. Soal wahid. Satu pertanyaan. Naam, akhir soal. Fi ahad soal yang terakhir. Siapa? Naam, ya akhi. Ya, soal. Silakan, soal yang terakhir. Wa alaikum. باللي تريد حتى لو بالانجليزي ما في مشكله. نعم نعم بالعربيه افضل. نعم نعم عليه الصلاه والسلام. الله يبارك فيك. إذا جاءك عندك أولاد الآن 7 سنين ما عندك، إذا جاء الأولاد الله يسر. الأب لابد قلنا يكون قدوة للأولاد في الصلاة. Tadi kita telah menjelaskan bahwa seorang ayah harus menjadi panutan untuk anak-anaknya dalam masalah salat. الأمر بالصلاة 7 سنين لكن قبل يهيئ للصلاة يأخذ معه للصلاة. Memang benar. Datang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang memerintahkan anaknya untuk melaksanakan salat ketika umurnya 7 tahun, tapi sebelum 7 tahun harusnya sudah dididik untuk melaksanakan salat. Al-an antum aina uladukum? Ya, sekarang antum yang ada di sini, mana anak-anak antum? Aina mana? طيب غدا تبحث عنهم تقول لماذا لا يأتي الجماعة صح؟ إذا لابد تأتوا بهم لكن تحافظ عليه في المسجد لا يشوش في المسجد. Kata beliau, sekarang kita tidak mengajak anak-anak kita untuk sholat. Tapi nanti ketika mereka dewasa, mereka tidak sholat berjamaah di masjid, kita yang mencari mereka. Mana kalian?
Makanya di sini pelajarannya bahwa kita harus berusaha untuk mendidik dan membiasakan mereka sholat di masjid. Tapi catatannya harus kita yang pegang, kita jaga dia, jangan sampai membuat keributan di masjid. ثم ممكن أنت لا تحتاج للضرب، هذا الضرب آخر الدواء. Kata beliau, boleh jadi kita tidak perlu pendidikan dengan pukulan kepada anak kita. Jadikan pukulan ini adalah solusi yang paling terakhir. لا هو إذا يذهب للصلاة الولد سيذهب معه أصلا. إذا عود الولد أن دائما يذهب ويأتي معه الأولاد دائما يتبع الأب. Jadi kalau seandainya orang tuanya membiasakan anaknya untuk sholat sejak dini, maka setiap kali ayahnya mendatangi masjid untuk sholat, anaknya akan ikut. Ya. Karena seorang anak itu akan berada sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Tad'ullah. Nah, di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasta'in billah. Meminta pertolongan kepada Allah. Wallah la yudhayyi'uk Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan antum. Naam. Ya. Khalas. سبحان الله نصيحة عامة ليست نصيحة ثمانية كل هؤلاء لازم يطلبوا العلم. Di sini ya kata beliau nasihat ini berlaku umum, semuanya harus belajar mencari ilmu. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Karena menuntut ilmu ini hukumnya wajib atas setiap muslim. الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. Ya, baik dewasa ataupun anak-anak, lelaki ataupun wanita, merdeka ataupun budak. لا يوجد مثل طلب العلم. Ya. Tidak ada amalan yang istimewa seperti menuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam kita adalah Imam Syafi'i pernah berkata, "Yaqul talabul ilm afdal min salatin nafilah." Menuntut ilmu itu jauh lebih mulia daripada salat sunnah. Hadza yaqul jazakallah khair. Ya. La usalli sunan, ana talib ilm. Ya. Naam. Kemudian ada yang berkata misalkan, "Syukran, jazakallahu khairan." Kalau begitu saya tidak akan melaksanakan salat sunnah. Saya cukup menuntut ilmu saja. La. Ya, bukan seperti la, ini la. Cara memahaminya. La, talib ilm, labud ya'mal bi'ilmi. Ya. Bukan seperti ini cara memahaminya. Justru seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya. Lakin al-an mathalan, ma sallaitu sunnat al-isha. Limadha indana ilm. Ba'da al-ilm, salli sunnat al-isha. Mafhum? Ya. Mutaqul jazakallah khair, khalas talib ilm, ya'u salli. Contohnya misalkan dalam kasus kita saat ini sedang kajian misalkan. Ya dia belum melaksanakan salat sunnah. Maka yang lebih baik bagi dia adalah duduk untuk mendengarkan ilmu. Kemudian setelah selesai kajian baru kalian salat sunnah. Bukan memahaminya meninggalkan salat sunnah secara mutlak ya. Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah. Su'ila ar-rajul. Pernah ditanya tentang seseorang. Hadha ar-rajul mahkum alaih bil-qasas. Ya'ni mungkin yawmin thalatha yadribu unuqu. Seseorang ini, ya, orang ini telah diberikan sebuah keputusan bahwa dia ini akan dibunuh, ya, akan dibunuh, akan dikisas. Qila ya Aba Abdullah, rajulun mahkumun alaihi bil qasas, walam yabqa ma'ahu min al-waqt illa qalil. Mada yasla? Yasna. Ya'ni yukthir min as-salah, aw qira'at al-Qur'an, aw as-siyam, aw al-istighfar, aw mada yasna? Na'am. Wahai Abu Abdullah, ada seseorang kunyah ya, Imam Malik. Abu Abdullah adalah kunyahnya Imam Malik. Wahai Abu Abdullah, ada seseorang ya yang sebentar lagi akan dikisos. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk dirinya. Apakah amalan yang harus dia lakukan? Ataukah dia harus memperbanyak puasa? Ataukah dia harus memperbanyak beristighfar, memperbanyak doa? Karena dia tidak memiliki banyak waktu. Apa yang harusnya dia lakukan? Qala yatlub al-ilm. وإن لم يعمل به يعني أفضل عبادة عند الإمام مالك رحمه الله بعد الفرائض طلب العلم. Kata Imam Malik rahimahullahu taala ya, harus yang harus dia lakukan adalah menuntut ilmu meskipun dia tidak mengamalkannya. Artinya di sini ya Imam Malik berpendapat bahwa menuntut ilmu ini jauh lebih mulia setelah amalan-amalan wajib ya, jauh lebih mulia daripada amalan-amalan sunnah. Naam. إذن
لكن لا تطلب علم من جوجل. Namun di sini jangan kita belajar dari Google atau WhatsApp atau dari WhatsApp atau Facebook atau dari Facebook. لا لا هذا لعب. Ini main-main. مفهوم؟ لا تبحث دروس العلم معهد تعليم أستاذ تدرس عليه لابد حتى ولو عن بعد بس لكن مكان موثوق أما جوجل واتساب لا لا هذا ليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kata beliau, seseorang yang ingin mempelajari ilmu, dia itu harusnya mencari guru, ya. Mencari guru yang jelas, yang bisa dipercayai keilmuannya. Atau misalkan mencari sebuah madrasah, atau mencari sebuah ma'had. Tidak belajar dari Google, tidak belajar dari WhatsApp, ya, kepada seseorang yang tidak diketahui, ya, tidak bisa dipercayai misalkan keilmuannya, amanahnya, ya. Tidak apa-apa kita belajar online, tapi kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa kita belajar kepada seorang guru yang bisa kita timba ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yastazida min shay illa min al-ilm wa qur rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan terhadap sesuatu kecuali tambahan ilmu. Secara tegas Allah mengatakan wa qul rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Ahsan wazifa fil alam, ya. Pekerjaan yang paling baik di dunia ini. Tatlub ilm wa takun da'iyan Allah, pelajari ilmu kemudian engkau menjadi da'i yang mengajak orang ke jalan Allah. Wallah وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بإذن الله karena ini adalah tugasnya para nabi dan para rasul عليه الصلاة والسلام. ممكن تشتغل عامل نظافة أحسن. Atau mungkin menjadi tukang bersih lebih mulia. أحسن. Apakah lebih baik menjadi tukang bersih bersih? طالب علم الثوب نظيف والطاقية ويدرس في المسجد وفي المدرسة وهؤلاء أهل المسجد يحترموا ما شاء الله يا طالب العلم صح. Ahsan wazifa wallah. Tentunya seorang penuntut ilmu ini adalah pekerjaan dan tugas yang paling baik karena seorang penuntut ilmu pakaiannya baik, ya, dan juga dia belajar di masjid, dia belajar di sekolah, ya, orang-orang banyak menghormatinya, menghargainya, jauh lebih baik daripada tukang bersih-bersih. Lakin laitak taslam min asy-syayatin, laitak taslam. Ya. Namun, ya, saya berharap, ya, kita ini terbebaskan atau dijauhkan dari bisikan setan. Syaitan man? Setan siapa? Al-ins. Ya, setan dari manusia, dari jenis manusia. Mungkin yatik. Ya. Boleh saja dia mendatangimu. Oh, ايش تصنع في العلم؟ وايش تستفيد؟ صحيح. Dia akan mengatakan kepadamu, apa yang kau lakukan? Apa faedah kau belajar menuntut ilmu? Apa faedahnya? Al-jahil yuridak jahil mithlu. Ya. Orang yang jahil itu dia menginginkan kita agar jahil juga seperti dia. الشيطان يريد تكون شيطان مثله. Ya. Seperti itu juga setan. Ya. Dia ingin, ya, orang yang ada di sekitarnya menjadi setan sepertinya. وانت اختار. Ya. Dan antum yang memilih. تكون مع الشياطين. Apakah antum mau bersama para setan? أو تكون مع أولياء الله. Atau bersama para wali-wali Allah. صالحين في العبادة في الطاعة في العلم في قراءة القرآن في الحديث. نعم. Yaitu orang-orang saleh dalam beribadah, dalam belajar, dalam mempelajari ilmu, dalam Al-Quran, dan juga dalam mempelajari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Malaikat istaghfir lak, wanti tatlub ilm. Para malaikat memintakan ampun untuk kita, sementara kita mempelajari ilmu. Sah. Betul. ويذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyanjung kita di hadapan para makhluknya di sisinya. Fala tasma للشياطين. Maka jangan pernah mendengarkan bisikan para setan. Asallahu subhanahu wa ta'ala lana wa lakum at-tawfiq was-sadad wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala sahbihi wasallam wa na'tadhir 'ala at-ta'khir wa 'ala at-ta'khir. Ya. 'Ala thnain ta'khir. Naam. Kata beliau, ya. Setelah beliau menutup kajian ini, beliau meminta maaf atas keterlambatan kedatangan beliau dan juga keterlambatan mengakhiri kajian ini. Naam, jazakumullahu khair. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.